Bagaimana anak-anak belajarnya dikembalikan dengan secara daring? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saat ini memang cuacanya dingin ya. Cuacanya dingin sehingga tidak hanya di kampung tapi juga di sekolah banyak yang tidak masuk dikarenakan sakit. Nah, apakah sakitnya itu karena flu atau sakit yang lain? Kami dari sekolah mengantisipasi agar anak-anak tetap menjaga kesehatan dan juga di sekolah tetap selalu menggunakan protokol kesehatan. Untuk itu saya bawakan masker bagi anak-anak yang lupa membawa atau yang maskernya sudah lama akan saya ganti dengan masker yang baru. Yuk kita ikuti perjalanan saya di kelas-kelas anak-anak yang sedang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam. Ada laporan dari beberapa wali kelas bahwa hari ini banyak anak di kelas yang tidak masuk karena sakit. Semakin banyak anak yang tertular, bisa jadi sekolah kita dikembalikan belajar secara daring. Coba kamu suka atau tidak kalau dikembalikan belajar secara daring? Suka atau tidak? Iya. Suka atau tidak? Iya. Atau tidak? Hanya 50%. Kalian suka tidak belajar tatap muka tapi hanya 50%? Iya. Tidak ya? Kamu ingin belajarnya tetap tatap muka 100% begitu? Iya. Untuk itu, setiap masuk anak-anak, kamu di depan gerbang itu harus pertama cek dulu ya. Setelah cek suhu kita menggunakan apa saja itu? Sabun, air, mengalir, cairan. Sudah. Demikian pula di depan kelasmu, air mengalirnya jalan tidak ini? Jalan. Itu katakan, setiap kamu keluar dari kantin, dari megang bolpen, itu kamu cuci tangan lagi di situ ya? Iya. Oke. Tentunya itu hanya upaya, mudah-mudahan teman-teman kita semua terselamatkan dari virus COVID-19. Bagi yang tidak membawa masker, silakan diambil ini. Atau yang maskernya sudah dari kemarin, yang kita bulu-bulu mereka, saya bawakan ini, silakan. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minggu depan kalian sekolahnya belajar daring lagi? Waalaikumsalam. Atau belajar tatap muka tapi hanya 50%? Waalaikumsalam. Maunya bagaimana? Waalaikumsalam. Tatap muka 100%? Iya. Terima kasih. Si tata kok imaneh gak ikhlas aku. Bagaimana anak-anak kalau belajarnya dikembalikan dengan secara daring? Mau tidak anak-anak kalau belajarnya kembali 50%? Mau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang tidak pakai masker, tangan. Ya, yang membawa silakan dipakai, yang tidak membawa saya bawakan. Tapi baik. Kamu ingin tidak sekolah ini kembali belajar secara daring? Tidak belajar lewat daring? Anak-anak ingin tidak belajar tatap muka tapi hanya 50%? Apakah kalian ingin sekolahnya daring seperti kemarin lagi? Tidak! Tidak ya? Tidak! Apakah kalian ingin sekolahnya tatap mukanya 50% lagi? Tidak! Maunya bagaimana? 100%! Buka 100%! Ya. Kita hanya bisa berupaya, berdoa, dan berupaya. Berupayanya seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau keluar kelas, di sana sudah ada apa itu? Wastafel yang komplit dengan air mengalir serta... Apa Mas Ilman? Serta sabun selalu dipakai ya, keluar masuk. Ya. Atau habis pegang... Masuk ke kelas berapa ini? 7. 7F. Ya, ini kelas favorit. Mohon izin, Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Amin. Ada yang belum memakai masker? Tidak. Ya, silakan. Kalau yang membawa masker, dipakai. Bagi yang tidak membawa, saya bawakan masker untuk dipakai. Sekolahnya hari seperti kemarin lagi? Tidak ya? Tidak. Apakah kalian ingin sekolahnya tatap mukanya 50% lagi? Tidak. Bagaimana kalau belajarnya tetap 100% tatap muka? Tidak. Oke? Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.